Sejahtera. Boleh kita bagi satu tepukan kepada orang yang brave here. Who have actually been hard under the Atta Hasutan. Bersih dan saya percaya dan akan bekerja sama dengan gabungan untuk menghapuskan Akta Hasutan. Kerana akta ini menghakkan suara rakyat dan juga menyempitkan ruang demokrasi di Malaysia. Dan pada hari ini, apa yang dibuat oleh Najib dan koncor-koncor dia ialah untuk menggariskan satu sempadan politik dan memecahkan semangat rakyat dengan menggunakan Akta Hasutan. Bila rakyat menyentuhkan isu-isu seperti isu Allah, Bible, perlembagaan, raja-raja, sultan dan sebagainya, kita akan ditangkap dan didakwa. Tetapi penyokong Najib adalah kebebasan untuk bercakap apa-apa saja. Saya rasa dan saya percaya Najib bukan seorang reformis. He is an authoritarian leader. And he is leading Malaysia into authoritarianism. Mungkin ramai lagi akan dikenal dalam Akta Hasutan ini dan akta-akta zalim yang lain. Tetapi rakyat kita semua mesti tidak berasa takut dan tidak akan berhenti bersuara. Ya, mereka boleh penjarakan kita semua. Tetapi mereka tidak boleh penjarakan semangat rakyat Malaysia. Dan sebab itu, gabungan Hapus Akta Hasutan, Bersih dan juga Global Bersih hendak melancarkan satu kempen. Make My Day. That is our campaign. Tujuan kempen ini is to show no fear. Kita ada hak bersuara. Kita ada hak mengeluarkan pandangan mengenai isu-isu yang kritikal kepada negara ini. Termasuk isu-isu berkenaan dengan raja-raja, monarki, sultan, ketuanan Melayu, agama Islam, Bible dan selain-lain. Ini adalah hak rakyat. Dan anda semua boleh melibatkan dalam kempen ini dengan mengambil gambar dan postkan dalam Facebook, Twitter dan juga tag kawan-kawan. Apa yang kita hendak menyampaikan di sini dalam kempen ini ialah kita akan, rakyat akan terus menghasut. Terima kasih.